Belati raksasa tertancap di Bukit Manik, Bandung Barat, jatuh dari langit. Bagi pengendara yang sering bolak-balik lewat Cianjur via Cipatat pasti tidak asing dengan sebuah belati raksasa yang tertancap di atas tebing saat melintas di Desa Citata, Kabupaten Bandung Barat. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, bagaimana belati tersebut bisa berada di atas tebing Gunung Manik yang memiliki ketinggian 48 meter itu? Apakah benda itu jatuh dari langit? Setidaknya, belati tersebut sudah tertancap di atas tebing tersebut sejak 2004 lalu. Dari mitos yang beredar, belati tersebut muncul dari dalam gunung berbarengan dengan tsunami Aceh dan gempa di Jawa Barat. Banyak lagi cerita lain, kalau malam belatinya menyala, ujar Ketua Forum Pemuda Citatah Asep Sulaiman kepada detik.com. Cerita sebenarnya, kata Asep, belati setinggi 3 meter itu dibangun pada 2004 oleh Zeni Pusdik Kopassus, yang sekarang Pusdiklat Pasus. Belati itu dibuat sebagai penanda area latihan panjat Kopassus. Soal malam menyala, karena memang belati itu diberi lampu. Ya itulah tadi cerita tentang belati yang turun dari langit.